Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. OJK mencabut izin usaha PT OVO Finance Indonesia atau OVI yang merupakan perusahaan pembiayaan yang diawasi oleh OJK. Entitas ini berbeda dengan platform wallet digital OVO yang dimiliki oleh PT Visionet International yang merupakan penyelenggara uang elektronik di bawah pengawasan Bank Indonesia. Pencabutan izin usaha OVI dilakukan karena perusahaan mengembalikan izin usaha atas keputusan pemilik perusahaan berdasarkan pertimbangan eksternal maupun internal perusahaan.